Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara, untuk lebih mengenalkan masakan tradisional. Pemerintah Kota Batu adakan Festival Nasi Empok atau Nasi Jagung. Festival ini diikuti oleh ribuan warga dari Kota Batu yang turut menikmati sajian nasi empok secara gratis. Ribuan warga Kota Batu Kamis siang berkumpul di halaman Balai Kota Batu. Ribuan masyarakat ini turut larut dalam kemeriahan Festival Nasi Empok atau lebih dikenal dengan Nasi Jagung. Dalam festival ini, masyarakat yang hadir bisa menikmati sajian masakan tradisional Nasi Empok lengkap dengan lauk dan sayurnya secara gratis. Menurut warga, dengan Festival Nasi Empok ini, dirinya merasa bisa mengenal kembali masakan tradisional yang saat ini cukup jarang ditemui. Selain itu, dengan makan bersama, rasa kekeluargaan dan kebersamaan sangat kental terasa. Masih baru kali ini sih. Apa Mbak manfaat yang didapatkan dari event seperti ini, Mbak? Mengenal masakan tradisional, terus bisa kebersamaan. Kebersamaannya dapat ya? Iya. Kenapa Mbak kebersamaannya kok bisa dapat tuh, Mbak? Saya kan bisa makan bareng-bareng gitu. Baru pertama kali ikut festival ini? Desa saya sih masih banyak. Kalau sudah ke Kota Batu sini ya agak sulit mencari nasi empok. Terus harapannya ke depan Mbak dengan nasi empok ini ke depan seperti apa? Seharusnya jadi makanan khas Kota Batu apa jadi itu mas makanan yang dicari dari luar kota. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu, dipilihnya menu nasi empok dalam festival ini untuk mengenalkan kembali masakan nasi empok kepada masyarakat. Selain itu, menurutnya, Kota Batu juga menjadi salah satu daerah penghasil jagung. Batu ini sebagai kota wisata, kita juga berhak untuk apa? Mengenalkan kepada masyarakat luas bahwa nasi empok itu memang layak untuk dijadikan makanan untuk wisata. Selain menyehatkan, apalagi Kota Batu memang bukan penghasil beras. Sedangkan hasil jagung juga melimpah di Kota Batu. Melihat antusias warga Batu dalam mengikuti Festival Nasi Empok ini, pemerintah Kota Batu akan rutin mengadakan festival serupa. Tim Liputan Kompas TV Batu, Jawa Timur. Saudara, ribuan penari melestarikan budaya lewat Festival Sanduk di Kota Batu. Dalam festival ini masyarakat diingatkan kembali untuk merawat budaya yang bisa diimplementasikan lewat sebuah tarian. Bertempat di Gedung Kesenian Batu Aji, Festival Sanduk ini diikuti ribuan peserta. Festival ini merebutkan Piala Wali Kota. Tahun ini Festival Sanduk memasuki tahun kedua. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini lewat Festival Sanduk, masyarakat diingatkan untuk merawat budaya. Tarian Sanduk merupakan bentuk pelestarian budaya Nusantara. Selain memiliki karakteristik di dalam tariannya, tari Sanduk juga mengajarkan tentang pentingnya kerjasama. Kesempatan ya kepada grup Sanduk untuk berkreasi. Kemudian tujuannya adalah untuk melestarikan budaya Nusantara. Sanduk ini termasuk di dalam kesenian. Salah satu peserta mengaku antusias mengikuti festival ini. Selain ikut berperan melestarikan budaya, ia juga mengajak generasi muda tidak melupakan tarian tradisional. Harapannya Bu dengan tari Sanduk ini gimana Bu? Untuk memperkenalkan kepada generasi muda, kesenian Sanduk Kota Batu bisa dikenal di masyarakat, khususnya di luar Kota Batu, bahwa Kota Batu mempunyai tarian ciri khas yaitu Sanduk Modern Kota Batu. Bu, persiapannya berapa lama ini? Persiapannya di grup saya Sekar Utas yaitu setelah diumumkan ada festival, setiap seminggu dua kali kita latihan, terus seminggu kebelakang ini setiap hari kita latihan. Berapa Bu total peserta yang ikut dari timnya Ibu? Semua anggota 30, tapi peserta yang ikut festival 15 orang. Festival Sanduk berlangsung selama 2 hari. Peserta akan dinilai melalui kekompakan serta kreativitas. Kompas TV Batu, Jawa Timur. Kami
mengakhiri Kompas Malang Sepekan edisi hari ini. Saya Hani Larasati dan rekan saya Putri Rizka mewakili tim redaksi yang bertugas mohon undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Selalu saksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.